alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran sorof. Di pertemuan ini insyaallah kita selesaikan bab 2 dari pembahasan ilmu sorof. Pendek saja insyaallah, yaitu pembahasan isim zaman dan makan. Demikian pula yang kedua adalah isim alat. Di dalam tasrif fi'il ada pembahasan isim zaman dan makan, dan ada isim alat. Ada isim alat. Isim zaman dan makan, tentunya kita akan membahas isim zaman dan makan untuk 22 bazan yang telah lewat. Untuk isim alat, itu dia cuma membahas sulasi saja. Karena tidak ada isim alat dalam tasrif kalau dia lebih dari 3. Itu harus diperhatikan itu. Jadi ketika kita tasrif kata yang lebih dari 3, itu sudah pasti tidak ada isim alatnya. Jadi kurang dalam tasrif, dalam pecahan kata. Ya, sekarang kita lihat. Kita pahami dulu isim zaman dan makan. Sekarang isim zaman dan makan. Isim zaman dan isim makan artinya isim yang menunjukkan atas tempat terjadinya pekerjaan atau waktu terjadinya pekerjaan. Tempat atau apa? Waktu. Misalnya kan kita terjemah, kita mau ke contohnya doroba. Apa artinya doroba? Telah memukul. Ada nanti tempat terjadinya pemukulan atau waktu terjadinya pemukulan. Ada bahasa Arabnya. Bisa diambil dari doroba. Bisa. Nanti ada kaidahnya. Iya. Maka untuk membuat isim zaman dan makan, ya, karena ini bentuknya selalu kembar, ini tidak pernah beda. Makan dan zaman. Ya, beda maf'ulun bih, ya, beda lagi itu. Kalau ini katanya dalam menerjemahkan. Isim zaman dan isim makan, tentunya kita akan bahas berapa? Ada 3 huruf asli, terus ada 4, ada 5, dan ada 6. Ya. Ini semuanya kalau dijumlah berapa wazan? 22 apa? Wazan. 22 wazan. Cuman di dalam membahas isim zaman dan isim makan, dia langsung terbagi 2. Pertama 3, kemudian yang kedua ini. Iya. Antum mau yang lebih mudah atau yang sulit dulu? Ya. Yang mudah. Yang mudah dulu. Yang mudah dulu. Berarti 4, 5, 6. Isim zaman dan makan dari 4, 5, 6 sama dengan isim maf'ul. Selesai. Isim zaman atau makan dari 4, 5, atau 6. Yang penting hurufnya 4. Hurufnya ada 5. Hurufnya ada 6. Maka sama dengan isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul kemarin? Diambil dari ilmu toh? Mudhari. Ganti huruf mudharinya dengan mim yang di dhamma. Sebelum terakhir di. Begitulah isim makan. Sekarang masalahnya, gimana kita tahu ini isim maf'ul atau zaman atau makan? Korina, indikasi dalam orang yang bercakap, dia kan bisa kita tahu ini dia maunya isim maf'ul atau waktu atau tempat. Paham gak ini? Misalnya, antum dapat kata mukramun. Dapat kata apa? Mukramun. Ini kan mukramun bisa 3 kan? Bisa isim maf'ul. Tapi apa artinya? Kalau dia isim maf'ul, yang dimuliakan. Kan begitu artinya. Iya, maka orang bilang al-mukarram. Itu isim maf'ul itu. Itu isim maf'ul. Kan al-mukarram kan isim maf'ul dari kar, tapi dia asalnya dari karroma. Yukarrimu mukarramun, mukarrimun kan isim fa'ilnya. Kalau mukarramun yang dimuliakan. Sama dengan ini, mukramun bisa menjadi isim maf'ul. Terjemahannya apa?
yang dimuliakan. Bisa menjadi isim zaman tempat pemuliaan. Oh, waktu pemuliaan. Jadi bisa menunjukkan atas ini. Karena sama. Waktu pemuliaan. Bisa makan. Tempat pemuliaan. Jadi langsung tambahkan artinya. Kalau isim maf'ulnya yang dimuliakan. Kalau isim zaman, waktu pemuliaan. Isim makan, tempat pemuliaan. Sama. Nanti itu kita tahu dari si pembicara. Pembicara ini dia lagi bicara apa sekarang? Apakah waktu, tempat, atau isim maf'ulnya? Orangnya. Anda bisa paham ini? Kan sama. Bedanya itu. Sudah selesai? Sudah? Paham berarti? Paham enggak? Paham enggak? Kan misalnya gini. Istaghfaru yastaghfiru. Apa isim maf'ulnya? Mustaghfaru. Zaman. Makan. Terjemahannya itu saja. Dah? Jadi kalau istighfar kan meminta ampun, telah meminta ampun. Kalau yastaghfiru sedang meminta ampun. Sekarang buat isim maf'ulnya mustaghfarun. Apa artinya? Yang dimintakan ampun. Kalau zaman. Zaman-zaman. Waktu meminta ampun. Makan. Tempat meminta ampun. Jadi terjemahannya itu nanti begitu. Jadi satu kata bisa diterjemahkan gitu. Sudah paham ini? Selesai. Untuk 4, 5, dan 6. Anda paham ini? Sekarang sisa 3. 3. Untuk wazan 3 huruf, kan dia bisa apa saja? Fa'ala terus. Fa'ila terus. Fa'ula. Satu saja ditulis ya, supaya hemat. Kan bedanya di mana? Di ainnya saja. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Kan begitu? Sekarang, apa isim zaman dan makannya? Dia dua saja. Dia hanya datang maf'alun dan maf'ilun. Kalau ada kata ma ya, ingat. Kalau 4, 5, 6 kan mu. Kalau isim zaman atau makan untuk 3 huruf itu mah. Mim, ada mimnya. Kan mirip ini kalau gundul. Tapi isim zaman dan makan untuk 3 huruf itu mah harokatnya. Mah. Makanya dia milih masjidun. Tempat sujud. Masjid. Itu isim tempat itu. Dari kata sajadah. Sajadah telah sujud. Sajadah yasjudu. Sedang sujud. Sajadan. Sujud. Sajidun. Orang yang sujud. Masjud. Masjudun. Isim maf'ul. Maf'ulun bi isim maf'ul. Yang disujudi. Kemudian. Sekarang. Isim zaman dan makan. Masjidun. Tempat sujud. Makanya dibilang masjid itu masjid. Masjid. Kita bilang masjid. Iya kan? Kalau Arabnya ma. Karena maf'alun atau kalau 3 huruf jadi maf'alun atau maf'ilun. Ah sekarang pertanyaan kita kapan maf'alun? Supaya kalau kita tasrif langsung bisa. Kapan maf'alun? Kapan maf'ilun? Paham gak ini pertanyaannya? Dia akan maf'ilun pada 2 tempat. Kita yang sedikit dulu. Ya kan? Kita mau yang sedikit-sedikit dulu. Dia akan maf'ilun pada 2 tempat. Pertama, kalau fi'il mudhorinya berwazan yaf'ilu. Jadi bukan lagi dilihat itu fa'ila fa'ula. Enggak. Fi'il mudhorinya antum lihat. Kalau fi'il mudhorinya itu kata yaf'ilu, maka maf'ilun. Apa kata yang yaf'ilu? Doroba yadribu. Apa? Kan doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Apa sekarang? Tempat memukul atau waktu memukul? Madribun. Karena 2 zaman dan makan, madribun. Paham ini? Madribun. Apalagi yang yaf'ilu? Jalasa yajlisu. Tempat duduk. Bahasa Arabnya.
kita bermajelis. Di situ. Selama ini kita hanya ngomong saja. Iya, majelis tempat duduk, tempat bermajelis. Apalagi yang yakilu cari. Gosala. Apa artinya gosala? Mencuci. Apa bahasa Arabnya tempat mencuci? Magsilun. Waktu mencuci. Magsilun. Jadi satu saja dihafal. Jelas ini. Apalagi? Kotalah. Kotalah yak dulu. Kita cari yang yakilu. Ya? Ayahmilu. Hamala yahmilu. Ah. Apa tempat? Hah? Mahmilun. Paham? Demikian pula yang kedua ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, semua fi'il misal. Semua fi'il misal, apapun wazannya, terserah. Nggak lihat lagi wazan dia. Paham ini? Semua fi'il misal. Pasti wazannya, isi makan dan zamannya maf'ilun. Sekarang, cari fi'il misal. Tahu fi'il misal? Huruf awalnya huruf illa. Contoh, walada. Apa artinya walada? Walada melahirkan, bukan anak. Walada artinya apa? Melahirkan. Masa anak? Anak itu waladun. Amin. Ini walada. Fi'il. Walada. Apa artinya walada? Melahirkan. Tempat melahirkan. Maulid. Waktu melahirkan. Maulid. Itulah dibilang. Tau orang bilang kita rayakan maulid. Apa maksudnya? Waktu kelahiran Nabi. Masya Allah tak? Ya, sekarang baru Masya Allah. Kan ini semua pecahan kata. Sekarang wa'ada. Wa'ada kan berjanji. Tempat perjanjian. Hah? Mau'id. Atau waktu perjanjian. Hah? Mau'id. Seperti di ayat. Mau'iduhumus sab. Waktu mereka adalah hari Sabtu. Waktu perjanjiannya. Astagfirullah. Mau'iduhumus sab. Di ayat. Terkait dengan kaumnya Lut. Tempat, waktu akan dibinasakan mereka adalah di waktu subuh. Jadi mau'id. Waktu. Dipahami ini? Jadi wazannya apa? Maf'il. Sudah ini? Jadi nanti pakai kaidah. Antum tasrif, perhatian baik-baik. Isim zaman dan makan tidak sembarang. Sudah itu? Sudah? Ah, sekarang maf'al. Maf'al. Kapan maf'al? Kita buat maf'al. Maka ada tiga. Sedikit saja. Cuma tiga. Iya. Pertama, ya. Kan sebenarnya antum sudah pasti tahu lah. Kan sudah yaf'ilu. Sisa siapa? Sisa yaf'ulu sama? Jadi, dia yaf'ulu sama yaf'alu. Kapan fi'il mudhorinya? Yaf'ulu sama yaf'alu pasti maf'al. Cari katanya yang yaf'ulu. Kotala yaf'ulu. Apa waktu atau tempat membunuh? Hah? Makta. Maf'alun. Lihat. Maf'alun. Itu tempat membunuh. Tempat menulis. Maktab. Makanya kita bilang itu di perpustakaan. Bahasa Arabnya maktab. Karena maktabat tempat kita menulis. Tangga ini. Meja. Apa bahasa Arabnya meja? Maktab. Karena tempat kita menulis. Anda paham ini? Tempat melihat. Kan nadoro yang duru. Tempat melihat. Mandor. Mandorun. Waktu melihat. Mandorun. Orang yang melihat. Isim fa'il. Nadir. Paham ini? Sudah? Paham enggak? Coba cari yang yaf'alu. Harus huruf tenggorokan. Kan sudah lewat. Berarti fataha yaftahu. Tempat membuka. Maftahun. Waktu membuka.
Alat membuka? Belum. Kan belum isim alat. Cepat sekali antum pintarnya ya. Belum saya ajarkan sudah bisa. Sudah paham ini? Yang ketiga, ini kan dua tadi, yang ini ya, dua. Yang ketiga, kalau dia fi'il nakis. Tahu fi'il nakis? Fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf? Oh iya. Fi'il yang huruf terakhirnya huruf? Ilah. Dia tidak peduli mau dia yap, yap ilu, yap alu. Nah, misalnya, yadu'u, kan yap ulu. Yardo, yap alu. Yadi, yap i, yap ilu. Kalau fi'il nakis tidak peduli. Apapun wazannya, yang penting sama dengan fi'il mita. Iya kan? Sama. Itu sudah diteliti oleh ulama kita, cuma kaji saja. Namanya fi'il nakis, pasti maf'alun. Misalnya, antum apa kata? Da'a yadu'u. Buat maf'alun. Da'a yadu'u. Ya, yeah, asalnya dulu. Da'a, aslinya? Da'awa, ini antum buat dulu da'awa. Mada? Mada? Jadikan saja dulu. Mada'awun. Setelah itu nanti jadi mada'awun kan? Mada'awun. Ya, mada'awun setelah itu sebelum waw berfathah kan dia berharokat maka dia diganti alif jadinya mada'a, mada'a. Kan itu nanti itu. Yang penting dibuat dulu. Demikian pula hada yahdi. Mahda. Roti air do. Marto. Tempat orang sakit. Tuh, ini gurfatul mardo. Apa artinya gurfatul mardo? Kamar tempatnya orang-orang yang sakit. Kan kalau marid, siapa apa marid? Orangnya yang sakit, yang fa'il, isim fa'il. Sudah ini? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Betul? Selesai? Selesai kan? Selesai? Alhamdulillah, kita baca dulu. Isim zaman dan makan. Ini penting sekali dalam tasrif, insyaAllah. Karena nanti antum terjemahkannya itu enak dalam baca kitab gundul. Iya kan? Iya. Isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan adalah dua kata yang dipecahkan dari masdar fi'il. Dipecahkan dari masdar fi'il. Sama dia pecahan. Tidak ada di kamus ini, saudara. Tidak ditulis di kamus. Karena pakai kaidah ini tadi. Antum akan tahu dia siapa. Antum harus hafal itu kaidahnya. Hafal apa? Koedanya. Kalau tidak mampu hafal, dipahami saja. Koedanya, dipahami saja. Iya, wazannya, tidak apa-apa tidak dihafal. Nah, dipahami saja. Iya. Dia adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il untuk menunjukkan waktu terjadinya atau tempatnya. Pahami? Waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Adapun wazannya. Adapun wazannya. Satu, isim zaman dan makan dari fi'il tsulatsi. Isim zaman dan makan dari fi'il apa? Tsulatsi. Berwazan maf'alun. Jika ain fi'il mudorinya di fathah atau di dhammah. Atau fi'ilnya adalah fi'il nakis. Sudah tadi semua? Sudah tadi? Sudah. Yaitu huruf ilatnya ada di lamnya. Dan bukan fi'il mithal waw. Karena fi'il mithal di mana masuknya? Yang itu maf'ilun. Paham ini? Makanya saya bilang langsung. Dan bukan fi'il mithal. Supaya langsung keluar memang dari awal. Iya. Lihat. Dan berwazan. Adapun contohnya saya satukan di bawah ya. Contohnya saya satukan di mana? Di bawah. Langsung. Berwazan maf'ilun. Akan berwazan maf'ilun. Lihat akan berwazan apa? Maf'ilun. Kapan? Jika ain fi'il mudorinya di kasro atau fi'il misal waw. Paham ya? Atau fi'il misal apa? Waw. Dan bukan fi'il nakis tentunya. Karena fi'il nakis di mana? Fi'il nakis maksud di mana? Di mana?
maf'alun. Jelas berarti ya? Jelas ya? Iya. Lihat contohnya. Kita contohkan dulu untuk nomor A itu. Kata bayak tubuh jadinya. Nasoro yang suruh. Ko ada yak urdu. Koro jayak ruju. Ako dayak kudu. Fatah yak tahu. Dahabaya dahabu. Pokoknya semuanya langsung saja. Misalnya koro ayak ro'u. Makro'un. Makro'un tempat membaca. Waktu membaca. Terjemahnya gampang. Contoh yang fa'ila. Yap yap ilu. Jala saya jilisu. Majlisun. Gosala yak silu. Doro bayad ribu. Gola koyak liku. Waddo ayat do'u. Waddo ayat di'u. Maudi'un. Maudi. Kan datangkan kembali wawunya kan. Waddo ayat di'u. Yat di'u. Maudi'un. Wa'ada ya'idu. Maudi'un. Cuma di fi'il mudhari kan hilang. Karena ketemu terletak antara dua musuhnya. Wa'ada ya'idu. Walada ya'lidu. Selesai. Adapun isim zaman dan makan dari selain thulathi, selain fi'il thulathi, maka di situ salah cetak ya. Selain fi'il thulathi makan, maka salah cetak. Hapus nunnya ya. Salah cetak. Iya, di situ tertulis apa? Makan. Iya. Maksudnya mungkin terbawa kayak dari yang dari atas. Biasanya kalau waktu teman edit itu, dia mungkin perbaiki satu kata, tapi dia pakai perbaiki semuanya. Akhirnya terganti. Kata yang sama. Paham kan? Di situ, di waktu di editnya. Jadi saya perbaiki ulang. Adapun isim zaman dan makan, dari selain fi'il thulatsi, maka sama dengan isim maf'ulnya. Maka sama dengan isim maf'ulnya. Contoh, akroma yukrimu. Ingat-ingat di doma mimnya ya. Kalau sudah lebih dari thulatsi, maka di doma mimnya. Akroma yukrimu. Sabbaha yusabbihu. Qatala yuqatilu. Daharoja yudahriju. Taba'ada yataba'adu. Tadaharoja yatadaharoju. Takallama yatakallamu. Inkasaro yang kasiru. Ijtama yajtami'u. Ihmarro yahmarru. Istagfaro yastagfiru. Ihronjama yahronjimu. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Sekarang isim alat. Untuk isim alat mudah. Masya Allah mungkin tidak perlu dipapan. Karena dia mudah sekali. Karena isim alat tidak ada selain thulatsi. Dia cuma thulatsi saja. Jadi dalam tasrif, kapan sudah lebih dari tiga, tidak ada isim alat. Sekarang apa itu isim alat? Ya, isim alat. Isim alat adalah isim yang dibentuk dari masdar, fi'il, thulatsi, mujarrad. Langsung saya bilang begitu. Beda kalau sebelum-sebelumnya, isim fa'il, isim maf'ul, tidak ada dibilang fi'il, thulatsi, mujarrad. Karena memang dia bisa 3, 4, 5, dan 6. Kalau ini khusus 3, makanya ana langsung bilang begitu. Isim yang dibentuk dari fi'il, dari masdar, fi'il, thulatsi, mujarrad. Tiga huruf asli yang menunjukkan atas alat untuk melakukan pekerjaan. Alatnya, alatnya. Isim alat yang kiasi datang dalam tiga wazan. Itu dibilang tiga huruf asli berarti tidak ada dari empat, lima, dan enam. Tidak ada. Iya. Yang menunjukkan atas alat untuk melakukan pekerjaan. Isim alat yang kiasi datang dalam tiga wazan. Artinya kalau antum dapat tiga wazan ini, maka dia adalah isim alat. Terjemahkan ke alat. Iya, lihat. Wazan pertama dan ini paling banyak. Mif'alun. Tidak perlu lagi antum lihat. Wazannya fa'ila, fa'ula, fa... Tidak. Fi'il mudhorinya yap'ulu, yap'alu, yap'ilu. Tidak. Ini langsung saja. Mif'alun. Mi. Bedanya dengan isim zaman dan makan apa? Kalau isim zaman dan makan apa? Ma. Fathah mimnya. Kalau ini? Kasro. Jadi kalau antum dapat kata yang di kasro, itu isim alat. Dipahami ini? Mif'alun. Contoh. So'ida. Saya tidak buat lagi fi'il mudhorinya. Karena kalau isim makan, zaman dan makan, butuh fi'il mudhori. Kalau sini tidak lagi. So'ida naik. So'ida artinya naik. Telah naik. Mis'adun. Apa itu mis'adun?
alat untuk naik. Ya, tangga kita terjemahannya. Ya. Qassa telah memotong. Mikos alat untuk memotong. Kita di kamus kita mereka terjemahkan apa? Gunting. Tapi bahasa Arab lebih umum daripada itu. Jelas ini alat untuk memotong. Apa saja? Kampak, kalau dia potong juga dengan tangannya, mikos. Paham gak ini? Cuman di terjemahan bahasa Indo, mikos adalah di mereka terjemahkan apa? Gunting. Iya, gozala mizal. Itu wazan pertama dan ini terbanyak. Ingat nomornya ini dari yang terbanyak. Yang jelas perhatikan wazannya, tiga. Yang kedua, mif'al. Yaitu sebenarnya wazan pertama tapi ditambah saja alif sebelum terakhir. Jadi pada dasarnya itu pertama. Cuma ada yang ditambahkan alif sebelum terakhir. Mif'al, contoh. Nasyara menjadi minsyar. Fataha, miftah. Zamara, mizmar. Ini semua alat. Ya, nasyara kan terpecah, terbagi. Berarti minsyar alat untuk membagi. Di bahasa kita mereka terjemahkan gergaji. Miftah mereka terjemahkan apa? Kunci, alat untuk membuka. Kan fathah membuka. Berarti kalau miftah alat untuk membuka, mereka terjemahkan apa? Kunci. Sama. Yang ketiga dan ini yang terakhir, mif'alatun. Ini sama dengan yang pertama juga, cuman tambahkan apa? Dia tambahkan ta' marbuto di akhirnya. Jadi wazan asli itu adalah mif'al. Kemudian bisa ditambah alif sebelum akhir mif'al. Dan bisa ditambah ta' marbuto di akhir menjadi apa? Mif'alah. Inti semuanya sama kan? Semuanya sama kan? Satu saja jadinya. Contoh satoro, mistoro, la'iko, lihat mil'ako. Apa artinya mil'ako? Diterjemahkan di bahasa kita sendok. Kan la'iko itu menjilat. La'iko itu apa? Menjilat. Jadi mil'ako alat untuk menjilat. Perpanjangan lidahnya antum. Iya kan? Kan laiko kan menjilat dengan lidah. Paham? Antum sendok baru antum jilat. Berarti alat untuk menjilat. Bahasa Arabnya mil'aqo. Diterjemahkan di bahasa kita sendok. Nggak harus sendok, apa saja antum pakai untuk menjilat. Antum pakai tangan baru jilat. Nah, itu namanya juga apa? Mil'aqo. Jadi lebih luas bahasa Arab daripada yang diterjemahkan di Indo. Paham kan? Karena terjemahan itu kadang sempit maknanya. Sama dengan ini, kanasa telah menyapu. Alat untuk menyapu, miknasa. Kita diterjemahkan dalam bahasa kita sapu, padahal itu adalah alat untuk menyapu. Jadi umum nantinya, apa saja antum pakai sapu, namanya apa? Miknasa. Paham ini? Antum buka bajunya, dipakai menyapu. Namanya apa? Miknasa. Jadi lebih umum, tidak harus sapu. Cuman di bahasa kita sudah diterjemahkan khusus. Dipahami ini? Demikian pula yang lain. Demikian pula yang lain. Misalnya, antum mau bahasa Arabnya kulkas. Apa namanya? Bukan kulkas. Alat untuk mencuci. Apa? Mesin cuci. Apa bahasa Arabnya? Tinggal cari mencuci apa bahasa Arabnya. Gosala. Alatnya? Mixal. Mixal. Alat untuk mencuci. Apa lagi? Misalnya minum. Apa minum? Syariba. Syariba. Alat untuk minum? Mishrob. Mishrob. Jadi mudah antum bahasakan. Dan itu orang Arab akan paham. Orang Arab antum akan memahami. Bisa kan alat untuk mencuci, bisa sikat, kan tidak apa-apa, kan alat untuk mencuci. Makanya lebih umum dibilang. Bisa tak? Bisa enggak? Sudah? Sama dengan apa bahasa Arabnya duduk. Kok ada kursi, ya kan? Kursi mik'at itu alatnya. Kalau tempatnya, tempat duduk,
Mak'at. Anda paham kan? Kan begitu semuanya dipecahkan saja. Sabunnya. Hah? Kan sabun kan bukan alat. Dia bukan alat tuh. Sabun ya sobun. Iya, tapi kan sekarang bisa gak dia kasih bersih tanpa ada antum gerakan? Hah? Antum pandang saja. Hah? Dia kasih bersih? Kan bukan. Dia bahan. Dah? Apalagi masalahmu? Hah? Tidak ada? Bisa dibalik? Bisa. Oh, enaknya itu, Pak. Iya? Coba kita taruh. Jadi kita ambil sabun tak? Nah, baru kita taruh pakaian di air, baru kita tuangkan. Tunggu makin sebentar. Ya begitu, Pak. Ada masalah lagi? Sudah? Sudah tidak ada? Mubar? Masih ada masalahmu? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Bukan wajan ya? Wazan. Yeah. Kalau wajan, tempat menggoreng. Wazan. Iya. Yeah. Berarti kan itu agak repot. Iya, panjang rinciannya. Maksudnya kita paham Abu Asila bilang kan, kalau diawali oleh alif, tinggal dihapus alifnya, tambah mim yang di dhamma. Entah? Nah, masalahnya nanti bukan hanya alif di awal, ada hamzah. Berarti kan panjang. Kalau diawali oleh alif atau hamzah, kan ada yang hamzah, ada alif. Seperti af'ala kan hamzah. Ijtama'a adalah alif. Berarti nanti jadi tiga. Sementara dari fi'il mudhari gampang. Semua fi'il mudhari pasti ada huruf mudhara'anya. Itu jadi mau diperpendek. Kalau bisa diperpendek, kenapa harus perpanjang? Iya, begitu. Ngapain putar-putar kalau bisa langsung? Begitu jadi maksud anunya. Iya. Yang Iya. Iya, misalnya kola yakulu, berarti kan fa'ala yakulu, berarti mikwal atau emakwal, makwalun. Jadi tapi nanti kan ada proses, jadinya makolun. Nanti di bab tiga diproses. Jadi selain yang disebutkan tadi itu semua di atas bentuk. Itu antum perhatikan saja yang dikecualikan, ya kan? Berarti kan kalau fil ajwa, fil lafi, berarti di atas hal biasa. Kola yakulu, oh yakulu. Nah, kopa yakopu, berarti yafalu. Baya biu, berarti yafilu. Ya kan? Berarti kalau kola yakulu, kopa yakopu, berarti makwalun, makwafun. Kemudian diproses menjadi makolun, makopun. Nah, baya biu, berarti mabiun, mabiun. Asalnya mabiun, mabiun. Diproses menjadi mabiun, mabiun. Pokoknya ikut wazan. Sesuai kaidah. Yang dikecualikan itu saja, yang dibilang. Bilang, kecuali fi'il mithal. Oh, enggak masuk. Kan? Maksudnya enggak ikut wazan. Ya kan? Kayaknya hanya hamzah itu bisa dihapus. Iya. Maksudnya hanya itu kalau kita pikirnya di tasrif ke motor, kita dari firman langsung kita tafsir ke mudhari, nanti kepikiran tafsir dulu ke mudhari baru kita tafsir ke maf'ul.
Tapi kalau langsung ke mati, kita langsung dari mati langsung ke makruh gitu. Hmm. Kayak akroma. Hmm. Mukrom gitu. Iya. Yeah. Karena dalam pentasir agak lama gitu. Tidak apa-apa juga. Kan dari kita semua perubahannya itu bisa juga bikin seperti itu. Nah, mempercepat. Iya. Betul. Cuman kan tidak bisa dibuat jalan baru. Inilah ulama nahwu jelaskan. Iya. Bisa begitu, tapi kita akan membuat pendapat ketiga. Nah, kalau pendapat ketiga itu tercela, kalau sebelumnya sudah ada dua, itu saja masalahnya. Nah, dipahami, itu cepat. Cepat dalam artian kita tidak perlu buat fi'il mudhari. Iya, padahal dan sebenarnya tidak ada masalahnya juga, karena fi'il mudhari kan kita sudah tahu kaidahnya. Kalau selain tiga, ini kan masalahnya selain tiga. Selain tiga itu sudah kita tahu fi'il mudharinya. Hmm. Tapi tidak ada masalah juga yang disebutkan tadi. Maksudnya kalau awalnya hamzah atau alif, dihapus hamzah atau alif tambah mim yang di dhamma. Sebelum terakhir di dhamma, di kasrah. Oh, isim maf'ul. Iya kan, kalau isim maf'ul di fathah, isim fa'ilnya di kasrah. Kalau awalnya tak, langsung saja tambahkan mim yang di dhamma sebelum terakhir di fathah atau di kasrah. Tergantung isim fa'il atau isim maf'ul. Betul. Untuk ismalah, ini kan ada tiga warna. Apakah semua yang fi'il selesainya itu bisa masuk di tiga warna ini? Tidak, di salah satunya saja. Dengar dari orang Arab, dia masukkan ke mana? Iya, cuman yang pertama itu yang umum begitu. Semuanya bisa antum buat di yang pertama, tidak disalahkan. Adapun yang kedua dan ketiga, orang Arab bilang enggak. Iya, begitu. Enggak, semua ini kiasi. Ini tiga ini kiasi sebenarnya. Maksudnya wazan tiga ini bisa antum kiaskan. Cuman pertama terbanyak asalnya. Paham kan? Kemudian yang kedua dan ketiga, itu orang Arab bilang enggak? Kalau antum enggak tahu dia bilang, asalnya yang pertama. Iya. Misalnya miftah, asalnya miftahun. Tapi kita dengar dari orang Arab, ternyata dia tambah alif sebelum akhir. Jadinya miftah. Paham kan? Iya, yang pertama itu kan, itu namanya asalnya. Kemudian bisa ditambah alif sebelum akhir, dan bisa ditambah tak di akhir. Yang awal. Sama dengan dulu fi'il mudhari, tiga huruf fa'ala. Yang antum bilang ya fulu, tidak disalahkan. Karena memang asalnya yaf'ulu, kemudian yaf'alu kalau tenggorokan, kemudian yaf'ilu. Orang Arab dia maklumi, karena kita sudah berucap sesuai dengan kaidahnya. Dah, alhamdulillah, kita cukupkan, subhanallah.